Halo, kembali lagi dengan Inta di Rumah Idolaku. Kali ini kita akan bahas progres pembangunan Tenjo City Metropolis sambil menjawab beberapa pertanyaan serta informasi lainnya yang mungkin berguna bagi sahabat Rumah Idolaku Lover. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang urgent seperti press list, unit tersedia atau tidak, langsung aja WA atau telepon Inta ya. Dan bagi yang baru menonton video ini, Inta informasikan kembali promo masih berlaku untuk bulan Januari 2023 ini. Untuk Tenjo City dan Tenjo City Metropolis, bunga 8% ya dalam 1 tahun. Sedangkan untuk Daru Capital dan Daru Metropolis, bunga 5% dalam 25 bulan. Nah, spesial untuk Tenjo City Premier tanpa bunga ya selama 25 bulan dan semuanya juga tanpa DP. Dan kita informasikan kembali bahwa Tenjo City, Tenjo City Metropolis, Daru Metropolis, Tenjo City Premier, dan juga Daru Capital adalah rumah tanpa BI checking ya, persembahan dari Sentra Property Development. Baik sahabat Rumah Idolaku, profesinya adalah ojol, online shop, pedagang, ataupun pegawai tidak tetap bisa ya memiliki hunian di sini, KPR di sini. Asalkan sahabat Rumah Idolaku punya NPWP. Itu wajib ya. Nah, bagi sahabat Rumah Idolaku yang saat itu tidak kebagian unit, Inta ada pegang nih unit operan baik untuk tipe 2272 1 kamar, 2760 2 kamar, ada juga yang gandeng ya, 2772 2 kamar, dan tipe 3696 juga 5296. Untuk tipe 3696 dan 5296 adalah tipe favorit di Tenjo City Metropolis ya. Tipe couple yang mana di setiap unitnya memiliki tanah lebih hook ya. Dan perlu sahabat Rumah Idolaku percatat, unit yang Inta pegang masih pakai harga lama dan bersahabat. Sahabat Rumah Idolaku cukup balikin uang yang sudah masuk saja ya. Oke, Inta akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Rumah Idolaku Lover ya. Inta sharing ya pertanyaannya, ada yang Inta jawab, ada juga yang tidak Inta jawab. Karena ada juga beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan di video-video sebelumnya. Dan untuk keterangan unit bisa dilihat sendiri ya. Dari Yoga Saputra 829. IPL-nya berapa ya per bulan Kak Inta? Kalau untuk ukuran 72. Terima kasih juga untuk Kak Sarden 2904 yang sudah bantu menjawab. Selama infrastruktur belum rapi, hanya 30.000 per bulan ya Kak. Dari Dwiria 3041. Kok F1 belum diboplang ya? Sabar ya Kak. Dari Santi banget 9045. Pak, untuk security sudah ada yang jaga standby 24 jam tidak ya? Sudah banget Kak Santi. Dari As Channel 7063, yang ukuran 2772 masih ada nggak ya mas? Masih kak, silakan WA atau telepon Inta ya. Nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini. Dari David Lai, makasih pak sudah sorot unit saya. Salam sehat dan sukses selalu.
Sama-sama Pak David. Pak David ini adalah salah satu konsumen Inta yang baik orangnya. Doa yang sama buat Pak David beserta keluarga. Dari Mos Sayang 7949. Mengapa pada dikasih pagar rumahnya Pak, bukannya tidak boleh? Rumahnya bagus tapi sayang jalan dan taman sekitar tidak dirawat. Untuk pagar rumah bisa ya Kak, asalkan tidak melampaui batas standar dari developer. Kakak nanti isi form renovasi ya, sedangkan untuk jalan dan taman nanti saat unit sudah ready. Dari Erotio 9638, saya merasa janggal dengan aturan rumah yang belum dibangun, cicilan sudah berjalan. Saya ambil di blok B11, rumah belum jadi, tapi sudah bayar cicilan ketiga saat ini, karena diwajibkan aturan Tenjo City Metropolis. Alasannya karena PAPR sudah ditandatangani dan tidak bisa protes. Dan tidak dapat diganggu gugat, sedangkan bagian PPR kurang profesional karena tidak menjelaskan hal ini saat tanda tangan PAPR. Jadi hati-hati ya guys. Dan banyak juga yang sudah komentar di komennya Pak Erotio 9638. Oke, saya akan bantu jelaskan di sini ya Kak agar tidak rancu. Kakak ambil unit di developer manapun, jika saat kakak ambil unit masih inden, dalam arti baik itu masih lahan, cut and fill, ataupun baru pembangunan, hal ini pasti terjadi ya kak. Sudah masuk cicilan tapi unit belum jadi. Tapi ada juga yang unitnya sudah jadi, cicilan DP masih berjalan. Itu semua tergantung dari kondisi di lapangan ya kak. Bahkan ada yang DP-nya hanya 6 kali aja loh. Dan janji serah terima developer 2 tahun. Dan kakak bulan ke-7 sudah bayar cicilannya. Coba deh kakak tanyakan ke teman-teman kakak yang ambil di tempat lain. Harusnya kakak jika mau cicilan sudah bayar dan unitnya sudah jadi, saat itu ambil unit yang ready kak. Di Tenjo City resident masih banyak loh. Dari X5916, blok D2 progresnya bagaimana mas? Boleh dong info? Di Tenjo City Metropolis tidak ada blok D2 ya kak, mungkin kakak salah tulis. Dari Thomas HB77, Bang Inta, untuk video berikutnya tolong sorot unit C4 nomor 23 ya, thank you sebelumnya. Nah, jika permintaan khusus seperti ini, kakak bisa minta bantuan marketing kakak ya kak. Jika beliau ada di lokasi, pasti deh divideokan. Yang terakhir dari Siti Rahmiasi 1034. C10 nomor 2 apakah sudah dipasang listrik dan lain-lainnya? Untuk tiang listrik sudah terpasang ya kak, nanti kakak bisa lihat di video ini. Thank you.
Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Yang di depan kita adalah blok D1 dan blok D11 ya. Tipe 2260, satu kamar. Dari nomor besar nih, karena kita dari belakang. Sedangkan yang di sebelah kiri kita adalah blok B12, tipe 2272. Sama ya, satu kamar. Hanya beda di tanah belakangnya aja. Yang ini lebih luas ya. Oke, sekarang kita berada di blok B10 dan blok B12 untuk tipe 2272, satu kamar. Dan kita telusuri terus untuk blok B10 dan blok B12 ini sampai ujung ya, sampai nanti ke blok C10 dan C8. C10 dan C8 pun sama ya, tipe 2272, satu kamar. Nah ini dia tipe 2272, satu kamar, blok C8 dan C10. Oke, kita lanjutkan lagi videonya dan sekarang kita berada di blok C10, tipe 2272, sama satu kamar ya, dari nomor 28 sampai dengan nomor 16. Untuk yang nomor 1 sampai dengan 15 tadi ya, sudah kita sorot. Dan kita lanjutkan lagi videonya menuju unit berikutnya yang ada di depan kita, di sebelah kanan ya, tipe 3672, blok C9. Nah ini dari nomor besarnya ya, dari nomor 11 sampai dengan nomor 7. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Yang di sebelah kiri kita adalah tipe 3672, blok C7 ya. Nah, di sini masih tersedia 3 unit lagi nih bagi sahabat rumah developer yang berminat, bisa ya hubungin aja Inta. Nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita sorot untuk yang tipe 3672 blok C9 dari nomor 6 sampai dengan nomor satunya ya. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Oke, yang di sebelah kanan kita adalah lahan Botanical Garden. Ini berseberangan dengan blok C9 dan C7. Nah, sekarang kita sorot kembali blok C7-nya ya, yang ada di sebelah kiri kita. Sekarang pindah kemari nih. Di sini. Waduh. Nah, yang tadi bicara dengan Inta adalah Pak D. Rizky. Beliau buka rumah makan di sini ya, untuk membantu para pekerja. Selain buka di Tenjo City Metropolis, beliau juga buka di Tenjo City Residence.
Pastinya teman-teman juga sudah nggak asing lagi ya dengan beliau. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Yang di sebelah kiri kita adalah lahan Blok F ya, untuk tipe Amaliris dan tipe Dependent. Nah, saat Inta sorot, untuk tipe Amaliris masih tersisa satu unit, tipe 2 lantai ya, sedangkan Dependent masih ada kurang lebih 5 atau 6 unit ya. Dan yang di sebelah kanan kita yang sekarang kita sorot adalah lahan Blok F3 sampai dengan F9. Ini sedang dalam pemboplangan. Harap bersabar ya. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Yang di depan kita adalah blok C6 tipe 2772 dan blok C4 tipe 3696 dan 5296. Dan yang di depan kita adalah blok C5, sama ya, tipe 3696 dan 5296. Sedangkan seberangnya adalah blok C7 tipe 3672. Untuk yang tipe 3696 dan 5296 adalah tipe kapal ya, tipe favorit di Tenjo City Metropolis, yang dimana setiap unitnya memiliki tanah lebih atau hook ya. Yang di depan kita adalah blok C3 tipe 3696, hanya 2 kamar. Sedangkan yang di seberangnya tipe 3696 dan 5296 nomor kecilnya. Oke, yang di depan kita adalah blok C4 tipe couple juga, seberang-seberangan ya. Blok C2 pun sama, tipe couple, tipe favorit di Tenjo City Metropolis. Dan bagi sahabat rumah Idelok Loper yang mau datang berkunjung dan ingin didampingi oleh Inta, hubungin aja Inta, nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini. Inta akan dampingi dan bantu sampai serah terima unit ya. Ingat, sampai serah terima unit. Dan bagi sahabat rumah Idelok Loper yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari Inta di rumah idolaku. Oke, sampai bertemu di lokasi. Salam.